di channel Jazakumullah. Kali ini sih kan buat tutorial dari Viara lagi yang judulnya Kesepian. Ini bagus banget dan ini salah satu requestan teman-teman juga. Oke, langsung aja ya. Untuk lagu ini sebetulnya do-nya adalah A flat atau G crash. Ya, atau harusnya ini G flat nih. Kan itu agak susah, item semua kan, banyak itemnya. Jadi biar teman-teman bisa belajar, saya turunin setengah, jadi do sama dengan G. Ya, jadi biar teman-teman lebih gampang untuk belajarnya. Oke, untuk intronya chordnya adalah G. G, teman-teman gini mainnya gini aja. Jadi ini chordnya G, B minor, C, dan C minor. Kita gabungin. B, C, minor. Lagi ya. Soalnya G mayor. Nah, cara mainnya kirinya tahan aja di oktav. Nah, kan pola kanannya gini. Ya, oke, okay, semua chord itu. Oke, okay, kita masuk ke songnya. La 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 G mayor. Ya, jadi nanti ada song penuh. Nah, tadi yang saya mainkan terakhir itu interval. Ini sebetulnya D chord, D itu dia. Jadi chord yang ini saya ngambil di Mi-nya dan Sol-nya. Terus jalan terus sesuai dengan chord-nya aja. Kelihatannya susah, tapi sebetulnya gitu-gitu aja. Kanannya aja. Ini arpeggio D ya. Dimulai dari A, tapi untuk kirinya dimulai dari V. Kita gabung ini. Jadi ini adalah unsur dari arpeggio D. Oke, kita langsung ke yang kedua. Song keduanya agak beda posisi kanannya. Jadi ada not kenalnya. Jadi ada tambahannya. Thank you.
minor ya. C minor, C minor 6. Ada 6 ya. Sekarang saya mau interlude-nya. Interlude-nya E minor. Di sini kanan dulu ya, kanannya G G G A B C B E gitu terus ya. Nah, kita kirinya drone. Pelan, deh pelan-pelan deh. G ke E, chord-nya ke D, pas di C. Sama. Nah ini beda ke A minor. A minor ya, bass ini kirinya, kanannya di D. G D naik. Ini G bass B ini. Sama G C minor, ini G ke C, ke D crest. Akhirnya A A. Dia chord sama chordnya. Sama ya chordnya. Sama ya. Jadi gak usah saya ulang lagi. Dari situ untuk endingnya balik ke awal. Balik ke awal ya. Dari sini. Ya kan C-nya minor kan, jadi terakhirnya. Nanti kalau teman-teman ada yang nggak jelas, boleh di kolom komentar, nanti di tanya aja, nanti saya bantu jawab. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Selamat malam semuanya.